Hai Bunda, jadi kita punya stroller baru ya. Nah, stroller ini tuh merek Baby Dust tipe Glider. Stroller ini bisa digunakan dari dedenya usia 6 bulan sampai beban maksimalnya itu 18 kilo ya Bunda. Jadi untuk fiturnya sendiri sudah terdapat kanopi. Nah, kanopinya ini bisa dilepas pasang, caranya cukup mudah banget ya Bunda. Jadi tinggal buka kuncian yang ada di belakang, kanan dan juga kiri. Jika tidak ingin digunakan, maka untuk kanopinya bisa terlepas dan bisa disimpan. Nah, untuk dudukannya ini dia dapat dua ya Bunda. Jadi ada yang tipe bersandar, dan juga kalau misalnya yang sandarannya ini mau dilepas, cuman pengen, kalau dia sudah agak gede kan gak butuh sandaran lagi nih Bunda. Jadi ini bisa dilepas dan tinggal di replace sama yang tempat duduknya yang ini. Dan untuk stangnya juga, ini ada tipe yang stang bulat dan juga ada tipe yang stang T. Nah, stang T-nya kayak gini. Jadi bisa diganti-ganti aja sesuai dengan kebutuhan ya Bunda. Dan untuk baby dust yang tipe ada sandarannya ini, dia memiliki sabuk pengaman. Jadi ada 5 titik sabuk pengaman biar dedeknya tuh tetap aman berada di stroller ini. Kemudian dia tidak ada sandaran ya Bunda. Jadi cuma satu posisi sandaran yaitu duduk. Dan untuk bagian depan, rodanya ini bisa berputar ke segala arah. Oke, lanjut di bagian belakang. Nah, bagian belakang stroller ini memiliki rem ya Bunda. Jadi cukup injak satu kali aja, maka stroller akan terkunci dengan aman. Bagian stangnya ini kalau misalnya mau diturunkan atau mau dinaikkan itu bisa. Tapi sebelum itu Bunda harus pastikan untuk kunciannya, kuncian tempat duduknya ini terlepas. Cara buka kuncinya tinggal dikataskan seperti ini, kemudian lepas kuncian-kuncian yang lain. Nah, jadi ini bisa kayak dimajukan gitu ya Bunda. Kalau misalnya dilipat, tinggal diturunkan aja seperti ini, ada tombol di tengah, dan diturunkan. Tada! Jadi sudah sampai bawah ya Bunda. Dan untuk cara gantinya tuh mudah banget ya Bunda. Jadi tinggal dilepas aja kaitan-kaitan yang ada di sini. Nah, jadi stangnya tuh tinggal dilepas aja ya Bunda. Jadi ada pencetan di bagian bawah, tinggal ditekan, kemudian tinggal dicabut. Dan untuk tempat duduknya, kuncian-kunciannya ini tinggal dilepas aja ya Bunda. Nah, oke, waktunya mengganti ya Bunda. Nah, jadi ini tinggal dimasukin karetnya. Pasang sampai terdengar bunyi klik. Nah, stroller siap digunakan. Dan ini juga bisa dijadikan ride on ya Bunda. Nah, cara itu cukup mudah banget. Setelah stangnya diturunkan, kemudian di bagian bawah tuh kayak ada tombol gitu loh Bunda. Nah, tombolnya dimundurkan dulu, kemudian tinggal dimajukan, sehingga untuk stroller ini dia akan turun seperti ini. Dan dedeknya bisa bermain ride on menggunakan stroller dari glider ini. Seru banget ya. Tuh, dan multifungsi banget. Jadi stroller ini bisa digabungkan atau disambungkan dengan stroller lain dengan menggunakan stang penggabung ini ya Bunda. Jadi dia itu caranya pasangkan aja di bagian depan. Nah, bagian sini kanan ataupun kiri. Jadi sudah ada, tinggal dipasangkan gitu aja ke atas sampai bunyi klik. Dan ini bisa dipasangkan di gagang stroller di depannya ya Bunda. Jadi dia satu stroller didorong sudah bisa mendorong dua stroller jadinya. 1, 2, 3. Cara mengembalikan posisi stroller ke semula, ini kan ada kunciannya ya Bunda. Jadi biasanya dia kunci otomatis gitu. Ya tinggal dikeataskan aja ke atas seperti ini. Nah, sampai bunyi klik. Kemudian handle ini tinggal ditarik ke atas ya Bunda. Nah, seperti ini. Maka stroller siap digunakan.